Assalamualaikum dan salam Malaysia Medani. Bersama saya Aisyah Yatim dalam H-Click edisi 12 April 2023. Kisah dua beradik saling berusaha memperbaiki kehidupan di bandar yang penuh pancaroba diangkat dalam telefilm Durjana Pujaan terbitan RTM. Beberapa babak aksi digarap bagi memberi impak berbeza dan memberi kelainan bagi misi slot panggung RTM 22 April ini. Telefilm mendapat sentuhan pengarah Wan Afzan Wan Daud. Barisan pelakon hebat ditampilkan dalam telefilm itu, antaranya Zahiril Azim, Sabri Yunus, Azhan Rani, Amirul Afendi dan Hana Akila. Penggambaran berlangsung sekitar Pulau Pinang dan pembikinannya memakan masa 12 hari. Selepas ketiadaan ibu bapa nanti, kita akan hanya bergantung dengan adik-beradik lah. Jadi apa-apa pun adik-beradik kena kuat lah, kena bersatu, kena ada silaturahim tu, kena ikat dengan walaupun bergaduh, tapi kita tetap adik-beradik. Air dicincang tidak akan putus kan. Jadi itu maksudnya. Depends macam mana watak tu punya apa ni, development, character development, pertalian dia dengan karakter-karakter lain yang saya rasa okey. Watak ni matang untuk saya, cukup apa yang diperlukan untuk watak ni, saya perlukan untuk watak ni, cukup ada dalam naskah ni dan saya rasa okey, watak ni menarik untuk saya bawa kan. Macam kita ada setengah naskah, saya rasa macam tak cukup lah watak ni, kenapa dia macam ni, character development dia tak cukup, tahu-tahu dah macam ni, tahu-tahu dah macam ni kan. So ini antara naskah yang saya rasa okey, saya boleh buat sebab saya yakin watak ni lengkap dalam cerita ni. Saya setuju juga, walaupun ada kita nampak konflik antara adik-beradik tu, tapi dalam cerita tu juga, maksudnya dengan isu adik-beradik tu juga kan, di mana heroin dengan abang tu berjaya mengubah keadaan seorang abang tu, tiba-tiba memuji dia pula. Maksudnya ada pertalian yang boleh diubah dengan sentuhan yang sikit pada adik-beradik tu sendiri. Penyanyi Syah Jiri yang dahulunya terkenal dengan lagu berjudul Orang Kita sekitar tahun 90-an, kini aktif dalam perniagaan. Meski telah mencuburi bidang berbeza selama 15 tahun, beliau akui industri seni tetap di hati. Saya ingat saya nak menyanyi baliklah. Selama ni saya dah menyepi menyanyi lama. Ada yang kenal saya, ini pelakon. Dan tak kenal saya sebagai penyanyi. Saya sebenarnya penyanyi dulu, baru saya berlakon. Penonton-penonton boleh doakan semoga saya dapat satu material yang bagus untuk saya keluar balik, untuk buat satu single yang terbaik untuk halwa telinga pendengar-pendengar dan penonton-penonton RTM semua. Syah Jiri bakal tampil dengan single terbaru selepas Aidilfitri nanti. Paparan itu menutup H-Click hari ini. Informasi hiburan kami sajikan bukan keterlaluan. Saya Aisyah Yatim, Stadium RTM menanti anda selepas ini. Assalamualaikum, bye.